ginian lewat pusat kota. Halo teman-teman semuanya, saya Dadan Andar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jam berapapun Anda nonton video ini, ucapan selamatnya sudah komplit semuanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengabarkan perkembangan proyek Menara Indonesia 1 atau Indonesia One Tower yang merupakan menara kembar atau twin tower pertama yang masuk kategori super tall di Jakarta sekaligus di Indonesia. Sebelumnya di Jakarta sudah ada menara kembar seperti Landmark Tower, Pacific Place, ada juga Hotel Ritz-Carlton yang di Mega Kuningan, tapi semuanya itu masih jauh di bawah 300 meter. Ya, seperti yang saya katakan barusan, di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta, sudah ada sebelumnya Twin Tower atau Menara Kembar. Seperti Landmark Tower, Pacific Place, Hotel Ritz-Carlton yang ada di Mega Kuningan, dan juga Capital Residence yang ada di SCBD Sudirman, dan mungkin di tempat lain. Tapi semua itu masih jauh di bawah 300 meter, jadi belum masuk kategori super tall. Nah, Menara Indonesia 1 ini atau Indonesia One Tower ini menara kembar pertama di Jakarta sekaligus di Indonesia yang masuk kategori super tall. Oke teman-teman, silahkan dilihat videonya dan jangan lupa subscribe. Halo teman-teman semuanya, saya Dadan Andar. Kembali saya melaporkan tentang progres pembangunan proyek Menara Indonesia 1 yang berada di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Sampai hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, progres sudah mencapai 40 lantai. Jangan lupa subscribe. Dari sini sudah kelihatan paling tinggi, walau baru 340 lantai.
teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tunggu video-video berikutnya.